Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan keluarga Inden, dengan aku Lina di sini. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, aku juga di sini begitu. Nah, hari ini teman-teman, aku itu mau masak ya, mau masak terong. Tadi aku ini baru aku pulang dari ASEAN Shop, teman-teman. Aku tadi nggak bikin video, waktu pergi aku hanya live di Penspek teman-teman. Jadi hari ini aku mau masak. Aku menghayalnya pengen banget makan terong di sambal sama ikan teri Medan teman-teman. Jadi aku pergi ke toko Asia untuk beli terong. Aku udah dapet walaupun terongnya itu udah nggak bagus ya, tapi nggak ada pilihan lagi teman-teman. Jadi hanya ada itu. Jadi bukan terpaksa maksudnya, karena kangennya jadi aku ambil gitu. Oke teman-teman, ikutin kita ya. Jadi kita masak sekarang. Ya teman-teman, tadi aku beli cabe, aku nggak ada cabe. Ini cabenya di sini nggak tahu ya ini berapa. Berapa gram teman-teman. Jadi ini tadi lagi diskon. Nah, ini aku terongnya udah begini, tapi ini yang paling bagus di antara pilihannya tadi teman-teman. Tuh. Terongnya begini. Jadi aku mau masak terong, ini kangenku biar terobati ya. Jadi di sini itu teman-teman, kita harus harus bisa masak supaya kalau kita kangen makanan kita bisa ini ya, bisa mengobati rindu lah gitu. Ini aku terong yang tadi baru aku beli, jadi sekarang aku masak dulu ya. Jadi aku biasanya teman-teman, itu terongnya aku kupas sebelum dimasak ya. Kupas, dia kupasnya begini aja teman-teman. Terus aku kasih garam ya teman-teman, biar dia nggak hitam. Kasih garam.
Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye, Horas.